Selamat sore kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Ica. Saya akan menceritakan semua tentang ayam cemani. Ayam cemani adalah ayam asli dari desa Kedu. Banyak warga kami yang membudidayakan ayam cemani, termasuk ayah saya. Sore ini saya akan memberi makan ayam cemani. Untuk ayam cemani, pakannya biasa, seperti ayam kampung pada umumnya. Ayam cemani dikenal dengan karakter yang unik dan berbeda dari ayam kebanyakan. Pasalnya, ayam ini berwarna serba hitam. Bukan hanya bulunya, tetapi juga paru, lidah, kaki, hingga tulang. Begitu pula dengan dagingnya. Arti kata cemani dalam bahasa Sanskerta adalah hitam, sehingga ayam cemani ini semakin dikenal karena keunikannya, yaitu ayam serba hitam. Selain itu juga ayam cemani memiliki harga jual yang cukup tinggi, sehingga secara ekonomi ayam ini bisa diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan warga desa wisata Kedu. Jadi kepada teman-teman, ayo kita kenali ayam cemani lebih dekat, karena ayam cemani ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga. Banyak sekali warga dari luar kota, bahkan dari luar negeri berdatangan untuk membeli ayam cemani. Sebagai generasi muda dari desa wisata Kedu, kita harus bangga dan mencintai ayam cemani dengan cara melestarikannya, agar ayam cemani semakin mendunia. Semoga kedepannya kita bisa meneruskan perjuangan para peternak ayam cemani dari desa wisata Kedu. Setelah memberi makan ayam cemani, saya biasanya duduk sambil membaca buku pelajaran. Karena rumah kami dekat dengan area persawahan sehingga udara sangat sejuk dan segar. Sekian dari saya penjelasan tentang ayam cemani. Terima kasih dan salam pelajar Pancasila, peduli lokalitas desa wisata Kedu.